Aksi anarkistis supporter sepak bola kembali terjadi. Kali ini supporter tamu menyerang aparat kepolisian setelah memaksa masuk Stadion Indomic Arena, Kabupaten Tangerang, Banten. Pertandingan antara tuan rumah Dewa United dengan Persib Bandung digelar tanpa supporter tamu. Namun supporter tetap memaksa masuk dengan mendorong pagar dan menyerang kepolisian dari Polres Tangerang Selatan. Polisi terpaksa bertahan dan menghalau supporter yang kian brutal menggunakan gas air mata. Akibat kerusuhan supporter, akses jalan Raya Legok yang menjadi penghubung Tangerang dengan Bogor kini lumpuh. Warga terpaksa menutup toko mereka, khawatir menjadi sasaran. Beberapa supporter diamankan aparat kepolisian dan dibawa menuju Mapolres Tangsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.